Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Jumpa lagi teman-teman ya bersama channel kami Udin NJ Channel. Masih kita liputan di Pasar Cipari teman-teman ya. Tepatnya tanggal 15 Januari 2024. Pasar Cipari agak sedikit berbeda teman-teman ya, karena memang sebelahnya itu dipasang tenda atau di depan musola ya. Itu dipasang tenda karena memang besok mau ada acara silaturahmi pengajian. Infonya Ustazah mumpuni teman-teman ya, mau datang atau mau hadir di sini. Kita sepil untuk hari ini teman-teman ya, dengan kelas jantan dan betina untuk hari ini di Pasar Cipari. Lumayan cukup meriah juga untuk hari ini teman-teman ya. Pasarnya lumayan cukup ramai juga, materi-materi juga banyak. Nah, ini ada babon mastitis teman-teman ya, atau kami sandan nih. Bisa kita lihat susunya besar sebelah atau tidak normal teman-teman ya. Ini namanya mastitis atau kami sandan, mastitis batu ya. Biasanya sulit untuk disembuhkan nih seperti ini. Tadi minta harganya 17 apa 18 tadi katanya. Untuk babonnya memang lupesan teman-teman ya. Cuman memang kendalanya mastitis. Ini kalau normal ya harganya sekitar 2000-an. Karena susunya tidak normal harganya murah teman-teman ya, 17-an. 17-16. Iya, mastitis kami sandan. Kita geser lagi ke berikutnya. Menelik tamrin njaluk pira kiye lanange? Dua-dua ya. Dua-dua teman-teman ya, jantan. Belum urung pali ya, Lik ya. Sinom ya. Masih muda teman-teman ya. 2.200 milik dagangan Pak Tamrin. Kondisi gemuk tentunya. Belum puan ya, masuknya kelas jemoko ya. Usianya sekitar 10 bulan. 9 bulan 10 bulan. 22. 2.200. Oke. Kira Kang? 1000 ya. 1000. Wah, murah teman-teman ya, dere. 1000 atau 1 juta rupiah. Usianya sekitar 9 bulan. Usia sekitar 9 bulanan. 1 juta rupiah. Ekonomis teman-teman ya. Untuk satean ini bagus nih. Masih empuk dagingnya. Milik Kang Warso. Mantap. Ada lagi enggak Kang? Punya jenengan? Langka maning. Oh, ini yang baru turun teman-teman ya. Ini baru turun. Kita lihat untuk yang baru turun harganya. Payah. Wah. Wah, mintanya 19 teman-teman ya. Minta kawin. Baru turun ini. Masih jadi rebutan. Masih jadi rebutan. Mintanya 19, ditawar 17. Oh.
belum dikasih teman-teman ya. Mintanya 19 atau 1.900.000 ditawar 17. Tapi kail. Dulu kan tapi saya sekolah sah. Pasarannya pitulah. Ini teman-teman ya. Dereng. Minta kawin ternyata. Mintanya 19. Ditawar 17 sampai 17.50 atau 1.750.000. Ya lu kawin ya ipit-ipit. Masa matang? Tapi untuk susunya bagus teman-teman ya. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman. Cil di mana sih lima teman-teman ya. 55 ya bahasa bakul Cipari wae 15 karo 5 jangan terkecoh. 15 sama 5 berarti 2000. 15 sama 5. Bukannya 1.550, 15 sama 5. Bahasa penjual sama pedagang teman-teman ya. Kadang-kadang susah dimengerti kalau orang awam. Ini juga ada dere-dere cantik teman-teman ya. Ini juga dere cantik nih. Cantik teman-teman ini, dere cantik nih. Doro sih, doro siap kawin. Untuk pemilik belum kita temukan teman-teman ya. Tapi untuk gambaran harga ya sekitar 22 sampai 24. Jumbo soalnya, doro jumbo nih. Gue deneng mangkat maning free WC. Kenapa Kang Rono? Ini Kang Rono dilema. Kita nyari yang jantan teman-teman ya. Ini juga ada barang bagus jantan. Kelas medium teman-teman ya. Lumayan ganteng juga ini barangnya. Untuk pakai kok masuk teman-teman ya. Postur panjang jawara nu rambon pe. Tapi ini untuk telinganya ini masuknya ya jawara nu atau blikun. Ada bilang blikun teman-teman. Soalnya dari telinganya. Bro, kira-kira bro? Tolong ya bu, 3 juta teman-teman ya, 3 juta rupiah. Milik dagangan kawan kita, milik dagangan Mas Imron teman-teman. Urung pual ya, bahan pembesaran dan penggemukan 3.000. Atau 3 juta rupiah tentunya juga masih bisa nego teman-teman ya. Prospek belum wild. Rega enggak Eropa ya? Iya, sesuai pokoknya. Ini mana ini kak? Lagi ya? Ya habis? Ya udah. Telung ibu? Iya benar 3.000. Iya benar berarti milik dagangan Kang Sohidin teman-teman 3.000 rupiah atau 3 juta rupiah
Nego ora, Kek? Nego dikit. Nego dikit. 50.000 apa 1.000? Ya paling segitu. 50.000 lah ya, 50.000 1.000. Berarti ya masih bisa kurang, teman-teman ya. Ini prospek jumbo. Nah, ini barangnya. Mantap. Nomor telepon jenengan 085 295 294 294 999 909 030. Tiada hari tanpa batik. Tiada, kata-katanya mantap banget ya. Tiada hari tanpa batik, berarti untung terus ya. Cocok. Dagangan yang kita wakna, Mbah. Tiada hari tanpa batik, masuk kata-katanya. Tiada hari tanpa batik. Itu tadi nomor teleponnya Kang Sohidin, teman-teman. Bagi teman-teman yang minat, monggo panjenengan kontak sendiri sama pemilik. Bahan lagi. Masih dengan pemilik yang sama, teman-teman ya. Ya, ini sama pemiliknya, sama Power Ranger. Wih, barang yo cantik-cantik. Oh, gilanang ya? Ya, jalu. Jantang atau jalu? Hidupnya ini bukan induknya, ini bukan. Iya, jantan. Ganteng barangnya, teman-teman ya. Bahan pembesaran. Pira, Kang? Satu paket harganya 33. Satu paket 33 sepasang berarti? Net, ya udah net itu. Wow, sepasang sama betinanya. Betinanya juga luas, teman-teman ya. Nah. 33. Ya, 33 netnya. Satu pasang net harganya ini. Wah, wow, yo cantik dan ganteng. Betinanya juga ganteng. Milik dagangan Kang Sohidin, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat, monggo nanti nomor telepon Kang Sohidin kita sematkan di layar panjenengan nego sendiri. Siap. Tapi kalau yang ini harga net nih, yang bisa nego tadi yang jantan. Punya siapa ini? Ini punya saya juga. Wah, wow, sama pemiliknya, teman-teman ya. Harganya 17.5. 17.5? 17.5 baru kawin. Ya murah, teman-teman ya. 17.5. Jadi dan tidaknya belum meyakinkan, tapi baru kawin. Tapi jual kawinan, bukan jual hamilan. Ya. 1.750.000 nego ge. Nego ora? Net ya. Harga net juga ini. Untuk ekor ya bagus, teman-teman ya. Rewosnya juga calon jumbo juga ini. Untuk kita spill untuk muka. Yo muka ya cantik, tanduk lurus. Kaki-kaki besar. 17.5. Ya termasuknya ya murah ini 17.5. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Kita geser lagi ke berikutnya, teman-teman ya. Kita geser lagi ke berikutnya. Ini kemana semua, Mas? Ini Kang Rurin di Bain, Kang. Wah, gih mantap. Pandel banget. Pandel. Wah, gurihnya pandes ya. Pandes. Kita geser ke dagangan Kang Ruri, teman-teman ya. Jantan untuk akekoh masuk nih, tebel kulitnya, kondisi gemuk, masuknya kelas daging, teman-teman ya. Jantan dagingan pira, Kang Ruri, kek? Harga? Hah? Kang Ruri? Regane? Kita 3.000 bisa nego. 3.000 bisa nego, teman-teman ya. Dengan Kang Ruri. Aja senyum-senyum bae meneng bae. 3.000 masih bisa nego. Ini dengan Kang Ruri ya. Kondisi gemuk, bulu pandes. Oke, jenis apa, Mas? Hah? Jenis apa gitu? Jenisnya Jawa Rando. Sebenarnya sih dilihat dari pantat rambon bor, tapi jauh banget lewatnya, udah cross. Udah jauh jadi banget. Terlalu banyak silangan. Nah, gitu. Terlalu banyak silangan udah. 3.000. Kita geser lagi yang ini, yang merah. Ini sama juga milik Kang Ruri. Punya Agus. Ngerti regane ora, Kek? Tapi regane ngerti ya. Iya. 35 ya. 35 masih bisa nego, teman-teman ya. 3.500. TB-nya 80-an. Kondisi tentunya gemuk. Yo ganteng. Pola warna merah. Ada polatnya hitam. Milik dengan Mas Agus, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat, nanti nomor teleponnya Mas Agus kayaknya kita punya ya. Nanti kita sematkan di layar juga. Nanti panjenengan kontak sendiri dengan Kang Agusnya. Dan 35. Harga jantan masih stabil, teman-teman ya. Belum ada kenaikan harga di 2024.
Mudah-mudahan kemarin ada teman-temannya minta dispilkan ya untuk jantan yang mau hakekoh atau mau keperluan ya, bukan kurban ya, keperluan ya. Kelas seperti ini harga 35 masih bisa nego. Ge. Berapa ge? Ge 3.000. Oh, 3.000. Dua enam teman-teman ya, miliknya Kang Rory juga ini, 2.600.000. Ganteng sebenarnya teman-teman ya, cuman memang kalah di telinga nih, telinganya agak keriput. Nah, telinganya keriput, tapi ya normal untuk kakek kau juga masuk ya, bawaan lahir soalnya, bukan cacat ya, karena memang bawaan lahir. Cuman kalau untuk kelas pacek ya kurang masuknya, lagi-lagi kelas pedaging ini. Nah, telinganya keriput, nah, keriting ya, nggak rapih. Untuk postur sih lumayan, 2.600.000. Bi, kita geser ke dagangan Kang Kandar hari ini teman-teman ya. Sing di kia ya, kia karo kia. Tempat Pasar Ciparehani berbeda teman-teman, sejuk banget tuh, ada tendanya. Besok mau ada acara silaturahmi, pengajian mumpuni. Tepatnya tanggal jam 1. Jam 1 siang? Iya. Wes siap. Jam 1 siang, jangan lupa saudara. Jangan lupa saudara. Di Pasar Ciparehani. Priwe? Besok. Siap. Biar viewernya besok pada nonton ya. Langsung ke Cipari nonton mumpuni teman-teman ya. Tontonan gratis pengajian. Jangan lupa hadir. Rajaban ya acaranya ya. Rajaban teman-teman ya. Atau bulan Rajab. Kita balik lagi sepilih untuk dagangan Kang Herman teman-teman ya. Jantan, kondisi gemuk juga. Puel orang ya Kang? Belum puel ya, masih cukup muda. Barang ya lumayan ganteng. Harga berapa ya Kang? 25 ya? Nego? Bisa. Masih bisa nego tipis teman-teman ya, 2.500.000. Masih bisa nego juga dengan dagangan Kang Herman. Dengan dagangan Kang Kandar. Kita geser lagi ke berikutnya. Singgi mau Kang singgi ya? Ini? Selawe 5 ya. Selawe 5 atau 2.550.000. 2.550.000 jantan. Murah juga nih teman-teman ya. 2.550.000. Cuman memang pantatnya agak sedikit tepos ya. Belum ngisi. Dengan miliknya Kang Kandar teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat juga nomor telepon Kang Kandar tak lupa kita sematkan di layar. Kondisi di Pasar Cipari hari ini teman-teman ya. Tanggal 15 Januari 2024. Masih cukup rame. Berarti ya kembar lah, tinggal bareng esok janjian pengajian. Wolulas. Oh, kia sih ya. Oh, mau bisa sepil lah. Wolulas apa songolas? Mangiru songolas. Mangiru songolas. Katanya wolulas 5 teman-teman ya. Oh, katanya wolulas 5. Urung apa-apa. Ipit-ipit.
minta kawin. Wis kawin. Wis kawin ya, posisi udah kawin teman-teman ya. 18.5 katanya. 2.000. 2.000. Oke. Kak Pangliun lo gena sok murah-murah to mengko. Ya enggak apa-apa. 2.000 gena mau wis disepil 2.000. 2.000 kawin. 2.000. 2 juta rupiah teman-teman ya. Soalnya memang beda pemilik, beda harga, yang nawarkan beda ya, kadang-kadang harganya beda. Makanya pembeli harus jeli-jeli tahu pemiliknya di pasar. Rp2.000 atau Rp2.000.000. Oh, ini juga ada barang bagus teman-teman ya. Babon ganteng. Jago tebal. Nah. Jago tebal. Nah. Tinggi, panjang juga. Cantik barangnya. Cuman pemilik belum kita temukan ya. Kelas breedingan ini. Kelas breedingan. Cantik ini teman-teman ya. Kisaran harganya sekitar 25 ke atas atau 2.500 ke atas. Dagunya tebal. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan kali ini di Pasar Cipari Cilacap Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin Enya Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta 1.000 teman-teman ya, atau 1.000.000 rupiah. Sampai betina untuk satean masuk murah meriah 1.000. Waktu tapi